Dia Hisni, anak rantau asli LA yang kuliah di universitas di Surabaya. Kebiasaannya yang makan tidak teratur, tidak suka makan sayur sejak kecil, ditambah malas olahraga, membuat ia terlihat lebih kecil dari teman-teman seusianya. Hisni adalah seorang pramuka pandega yang aktif di gugus depan maupun di luar gugus depan. Di tengah padatnya aktivitas, kok sayur sih, gak makan wes aku kok. Kok ibu aktivitas sih ake, abot. Jadi aku cuma makan sayur sih ake, kenapa aku fit. Mau aku mau sayur, terus besok aku ambil tempe tok ibu. Duduk siap, gerak. Sebelum makan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat makan. Ayo, makan. Ayo, saya dah bersih. Semuanya. Kurang. Terus. Makan. Maaf mau sayur lagi ake. Mama enggak semua sayur. Arai kira kok ikut kegiatannya ake kok kan pegel. Enggak, aku mami gitu ae. Lama ta? Wes ta sing nurut. Aku gak gelem awakmu lara. Enak. Kok mbok enggerno sih di maem. Ma. Sok ambek tempe ae. Mami gak kuwi are. Arepmu lara ya. Terusno kayak kena koncoe pangan dhewe. Menjen. Lama ini mau. Kayak mutang nih wis gado, tak sampe promo. Oh, aku sato. Mari apane sih ora sayur. Duduk siap, gerak. Setelah kita makan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Selanjutnya.
Alhamdulillah udah sadar. Gimana keadaannya, udah enakan? Udah enakan. Tadi udah makan? Sudah. Oh, udah makan. Kok pingsan ya? Lagi haid tah? Enggak, Kak. Oh, enggak. Coba Kak ditesi dulu. Ya, gimana enggak pingsan? Makannya cuma tempe sama nasi, enggak mau sama sayur. Loh. Enggak makan sayur, Kak? Gimana kalau makan enggak sayur itu? Enak tah kalau makan enggak pakai sayur? Apa yang penting sudah makan. Jangan enggak apa-apa yang penting udah makan. Sayur itu juga butuh untuk tubuh. Karena apa? Ada zat besinya, ada vitaminnya, banyak manfaatnya. Biar enggak lemes juga. Ngering itu. Ya, ayo ra ikhlas kumpul. Aku tak mau sih ya. Iya, Rono sih wis. Eh, kelas sampe mlayu. Ayo. Sia. Ayo. Sama soal. Ayo wis. Ayo. Cuci tangan, cuci pemuka.